belakang. Gitu, 1, 2, sampai 10 ya. Lagi. Tarik sampai dalam-dalam terus. Relax, relax. Lebarkan dada. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang artikulasi ya. Lebarkan dada. Tahan 3 detik. Keluarkan. A-I-U-E-O. Terus. Bibirnya. Nada dan irama kembali menggema di sini. Hampir setiap sore, kerabat serta tetangga sekitar yang ingin belajar bernyanyi bertandang ke rumahku di kawasan Cijerah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Aku berikan ragam ilmu seni olah suara yang kutahu, mulai dari pernapasan, artikulasi, hingga interpretasi lagu. Namaku Yoga Suara, 41 tahun. Namun sedari kecil, keluarga kerap memanggilku Oges. Jika ada yang bertanya, apa hobiku? Lantang ku jawab, menyanyi. Atas nama hobi ini juga, saat remaja, aku kerap warawiri di panggung serta radio untuk unjuk suara. Berbekal pengalaman ini, aku berbagi dengan warga sekitar rumahku. Yang penting kita rasakan, kita saat bernyanyi, kita rasakan dalam hati bahwa kita sedang memberikan sesuatu yang indah-indah, gitu kan. Dan perut kita dirasakan untuk nafasnya, supaya nafasnya panjang dan tepat nada, ya. Coba sekali lagi. Do, mi, power, so, do, so, mi, do. Nah, gitu terus, tahan, hop. Seadanya raga ini. Ketegaran bukanlah kado yang dihadiahkan begitu saja, namun melalui serangkaian pergulatan. 24 tahun lalu, di usia 17, ku nikmati gelora masa muda. Hingga suatu hari, di tengah perjalanan bermotor, aku merasakan ngilu yang menyayat, disusul dengan lumpuh seluruh tubuh. Aku ambruk tanpa sebab. Tiada yang bisa beri jawab, ataupun kepulihan. Aku marah dan frustrasi. Prosesnya berat, saya sampai mencaci Tuhan, sampai bahwa Allah itu menganggap takdir yang telah diberikan kepada saya seperti sakit ini sebagai salah satu ketidakadilan, ketidaksenangan Allah. Baru 8 tahun kemudian, dokter nyatakan aku terkena Guillain-Barré syndrome atau GBS, sebuah penyakit langka yang asing di telinga. GBS adalah penyakit autoimun yang menyerang susunan saraf tepi. Tidak diketahui penyebab utamanya. Namun berdasarkan kasus-kasus yang ditemui, GBS bermula dari virus yang masuk kala imun tubuh sedang lemah. Diare serta flu berkepanjangan jadi tanda yang jamak ditemui. Hingga kini, belum ada obat khusus untuk sembuhkannya. Penyakitku lama tak terdeteksi. Aku pun harus menerima kenyataan menjadi difabel, berkawan dengan kursi roda selamanya. Iya. Enggak di lagu ada enggak? Pada single ya lengkap pasti. Sempat terpuruk. Perlahan ku tata hidupku.
penyapa. Membangkitkan kembali semangat dengan membentuk grup band bernama Papa Romantik. Sayang, tak berjalan lancar. Alasannya klasik, kelumpuhanku. Enaknya kontrolnya. Penderita GBS terbilang langka, termasuk di negeri ini. Mungkin itu sebabnya lokasi pengobatan khusus masih terbatas. Mentari hangat lembut menyapa. Sejauh yang ku tahu, karena belum ada obatnya, perawatan penderita GBS hanyalah terapi. Kemungkinan sembuh ada, asalkan penanganannya cepat dan tepat. Mewujudkan rasa kan ku raih nyata. Kalau awalnya sih itu jenis musiknya percintaan gitu kan, biasa galau seperti musik pada umumnya yang komersil gitu. Tapi ketika setelah terbitnya salah satu buku yang mengangkat tentang kehidupan saya dan sosialisasi GBS, saya semakin berpikir bahwa ternyata karya juga harus memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Dan saya sekarang ini lebih nyaman, lebih suka untuk membuat lagu yang bergenre musik positif, yang bisa memberikan hal-hal positif. Kegagalan demi kegagalan, nyatanya malah memacuku untuk berkarya lebih dan lebih. Semangat yang kutuangkan dalam karya menjadi sebuah aksi, yang kuharap menjadi pengingat bagi siapapun bahwa kami ada. Terserang GBS sejak usia 3 tahun. Bisa saling menguatkan, ini yang paling penting, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Aku percaya suatu kebaikan akan berlipat ganda bila bersama. Media sosial membuatku terhubung dengan mereka. Mereka yang bernasib sama denganku. Yang bertanya kepada saya di dunia maya, semula tuh di Facebook. Dan dengan mereka yang memiliki perhatian pada penyakit ini. GBS, memang. Aku pun terhubung dengan puluhan penyintas GBS dari berbagai daerah. Memang juga nggak tahu sama sekali apa itu GBS. Kehadiran sosok Risma salah satunya. Gejalanya sesak nafas. Sesungguhnya Risma tak miliki keterkaitan apapun dengan penyakit ini. Baik ia maupun sanak keluarganya tak ada yang terkena GBS. Namun ia aktif bergerak satukan bermacam orang yang peduli. Semua berawal dari buku. Ia sempat mendengar laguku yang kuunggah di laman Facebook, hingga kemudian berkenalan dan tergerak menulis buku tentang kisahku. Buku ini terbit pada 2012 dengan judul GBS Tak Menghalangi Langkahku. Saya berangkat dari hati aja ya, kok orang yang serba terbatas begini pada akhirnya kok begitu semangat ya, bisa menyemangati banyak orang. Saya tulis, lalu setelah saya tulis, ada salah seorang editor penerbit yang tertarik dan meminta saya untuk melanjutkan menjadi satu buah buku. Seiring waktu kami jadi rekan sejati, hingga pada 2014, komunitas Care of GBS resmi berdiri dengan Risma selaku ketua. Bisa saling menguatkan, ini yang paling penting, bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya memang saya bisa menjangkau penderita GBS, saya pasti mendatangi. Saya datangi, saya temui, saya ajak bicara, lalu apa keluhannya, apa kesulitannya, apa yang bisa kami bantu, itu nanti hasilnya itu saya godok lagi di dalam tim. Komunitas ini jadi perkumpulan GBS pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Walau belum terdaftar sebagai organisasi resmi, tapi komunitas kami telah terkoneksi dengan komunitas GBS sedunia. Sehingga kami terus terinfokan bila ada perkembangan pengobatan GBS terbaru. Selain gencar bersuara di media sosial, kami juga kerap gelar pertemuan. Tak hanya dengan sesama penderita, tapi masyarakat biasa. Tujuannya, mensosialisasikan bahaya penyakit ini. Jalan tapi begitu turun lagi seperti jalan yang licinnya kita pakai mobil atau pakai motor pas mudun gitu. Jadi, rasanya seperti gitu. Kita ikutan gini. Iya itu. Aduh Sar, keadaan begini Sar, gimana nih? Itu perasaan yang apa tuh namanya? Yang bikin saya jatuh, nanti ketemu teman-teman gimana? Tapi lama-lama ada yang bilang ya, ponakan saya, semangat itu. Saya kuat, saya harus sembuh. Di sini kami kan saling menopang, tanpa perbedaan, tanpa garis batas. Karena komunitas ini pula, putus asa rasanya lama, tak lagi kurasakan. Sosok Florentius Pramudio, atau biasa kupanggil Pram, menginspirasiku. GBS menyerangnya di tahun 2013. Ia adalah pria super aktif, namun mendadak tergeletak tak berdaya. Begitu, waduh, dunia sudah berakhir, tapi... Saya terus berdoa terus, gimana caranya supaya saya bisa kembali normal seperti sekarang. Karena masih banyak yang belum saya lakukan ya, terutama untuk keluarga, untuk saudara-saudara, untuk yang apa saya ingin bisa berikan kepada mereka. Gitu. Beruntung, Pram bisa cepat mendapat pengobatan tepat. Kini ia telah membaik. Meski sisa penyakit itu tak sepenuhnya hilang. Di tengah perjuangannya, Pram menemukan kami. Tak sengaja pria yang pernah kuliah di ITB ini membaca buku tentangku yang ditulis oleh Risma. Sekarang, sudah setahun ia aktif bergabung di komunitas. Sejak itu pula, semangatnya perlahan bangkit, menata kembali hidupnya yang sempat hancur. Kan kalau kita di rumah sakit, begitu tahu, wah kena GBS, itu rasanya tuh gimana ya, petir atau apa tuh loh, das gitu kan ketahuan. Karena apa? Dilihat dari biayanya. Terus kemarin meninggalkan kerjaannya, terus kita nggak punya penghasilan, terus belum dari istri, belum dari ini. Gimana kalau kita nggak ditungguin di rumah sakit, nggak ada kita yang ngurus. Nah sekarang kalau kita udah ketemu sama anggota seperti itu, kita seenggaknya kan kita bisa, ayo kita bangkit nih, kamu tuh gak sendiri, kamu ada temen. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Peribahasa itu seakan menggambarkan apa yang tengah kami lakukan di komunitas kecil ini. Kami yakin semangat kecil kami ini bisa jadi virus positif untuk sesama. Aku hampa di atas kursi rodaku, tetapi aku dapat melukis warna hidup di atas. Mentari pagi selalu memberi semangat baru, termasuk hari ini, saat raga ini bersiap memulai rutinitas. Rutinitas harianku selalu didampingi mereka. Dua wanita luar biasa yang kujuluki bidadari. Wanita pertama adalah Neni. Ia bibiku. 24 tahun lalu, kala penyakit ini pertama menyerang, ia tak pernah absen merawatku hingga sekarang. Tak pernah kutanya, mengapa? Hanya ketulusannya yang kurasa. Bu, ada moyan. Oh, gitu ya, Bu. Wanita kedua adalah Dian.
kami satu angkatan di SMA. Sebelumnya kami tak saling mengenal. Hingga suatu waktu, kami bertemu di reuni SMA dan kemudian menjalin romansa. Akhirnya, 4 tahun lalu, kami satukan diri jadi sepasang suami istri. Sebuah status yang kukira tak akan pernah kusandang dengan kondisiku yang seperti ini. Tak pelak, keraguan sempat datang dari sekitar. Bahkan dari diriku sendiri. Tapi kemurnian hati Dian memang seluas samudra. Agus tuh semangat, semangat hidupnya, terus penuh sabar gitu. Jadi banyak belajar lah Dian sama Agus. Dian ke Agus kita nggak ngelihat ada kekurangan gitu. Jadi ya biasa, apa jalan biasa aja gitu nggak. Aku selalu teringat bahwa Tuhan akan selalu memberikan kebahagiaan di balik cobaan hambanya. Anugerah ini menjadi salah satu buktinya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi GBS. Jalan-jalan di Car Free Day Asia Afrika untuk sosialisasikan GBS ya ke warga Bandung yang ganteng-ganteng, yang kasep-kasep, yang garelis-garelis. Bismillahirrahmanirrahim, semua dilancarkan semuanya. Amin. Tujuan kita tetap GBS Love and Care. Yeah. Komunitas GBS tempatku beraktivitas kini tak sebatas menjadi perkumpulan bagi kami para penderita yang membutuhkan sosialisasi. Lebih dari itu, kami ingin bermanfaat. Informasi tentang penyakit GBS perlu meluas. Maraknya pola hidup modern buatku khawatir GBS kan meraja dikala pengetahuan masyarakat tentang hal itu masih minim. Kami tak ingin berhenti. Nggak boleh beraktivitas terlalu banyak, kan? Ya, nggak boleh kecapean, memang. Pola hidupnya harus bersih dan sehat. Betul. Kebanyakan yang terkena GBS itu malah orang-orang aktif. Sebelum Bapak seperti ini, sebelum diekspos, banyak ternyata ya. Cuma mungkin mereka nggak terekspos dan mungkin ada rasa minder atau malu ya. Tapi setelah Bapak seperti ini kan jadi mereka ada semangat. Semangat buat sembuh, ya kan ya. Jadinya mereka merasa jadi apa ya, banyak yang care, peduli, iya, sangat berguna. Jadi kita bisa yang sehat, bisa ngejaga pola hidup lebih baik lagi. Nggak lupa, walaupun dia punya aktivitas yang tinggi, dia tetap mikirin tentang pola hidup buat yang kepanjangnya. Keluar dan berbaur dengan masyarakat lain, kuharap dapat jalarkan kesepahaman tentang kaumku, kaum difabel, yang sering dipandang sebelah mata. Aku memimpikan kehidupan masyarakat yang langgeng dan selaras, tanpa pembeda. Komunitas Care of GBS yang majemuk ini adalah awalnya. Ada kebahagiaan, kebahagiaan pribadi dalam hati bahwa ternyata dengan kondisi fisik seperti ini kita bisa melakukan hal yang biasa kita lakukan, terutama untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan insya Allah, serta memberikan manfaat kepada masyarakat luas bahwa tidak semua orang yang menderita penyakit GBS atau yang menjadi difabel seperti saya ini tidak harus berdiam diri, tapi harus tetap berjuang, melanjutkan hidup dan terus berjuang. Aku lemah di atas kursi rodaku, tetapi aku kuat menahan sabar di atasnya. Aku hampa di atas kursi rodaku, tetapi aku dapat melukis warna hidup di atasnya. Aku bersyukur kerasnya perjalanan hidup yang kutiti bukan akhir pencapaian mimpi. Hidup akan terasa lebih mudah atau malah terasa sangat sulit. Tergantung mana yang ingin dipilih. Karena saat raga tak sanggup lagi menopang, carilah tumpuan di antara hati dan pikiran, yaitu keyakinan. Aku seakan tidak percaya
harus selalu duduk di kursi rodaku. Tetapi aku percaya Tuhan tidak pernah berpaling walau aku di atasnya.